blender, beberapa paket, mesin jahit 13 unit. Ini kan untuk pelaku MKM dan untuk alumni pelatihan BLK. Kemudian ada juga mesin jahit 17 unit, palet make up lengkap, kosmetik ini untuk make up artis ya, untuk alumni pelatihan make up artis. Kemudian ada perawatan tata hantaran pengantin satu paket itu. Jadi memang selain itu juga ada kain katun krimisimas untuk batik dan UMKM eco green. Total penerima ada berapa? Total penerima ada 225 pelaku UMKM dan pelaku. Kalau nanti bantuan kelompok atau anu? Per orang kan? Berarti masih banyak yang belum dapat ya Bu? Iya, karena kan memang kita ada alokasi itu, kita ya, apa namanya, kita distribusikan sesuai dengan permohonan proposal dari para pelaku UMKM dan juga dari alumni pelatihan BLK. Jadi ada proposal baru. Bantuan ini tentu dia bersumber dari dana inflasi sama bantuan dari balik yang satu yang kemarin pagi sama ada di dinas perdagangan juga ada di dinas sosial. Ini merupakan bantuan dari UMKM yang tentunya bagaimana supaya bisa untuk membantu para pelaku UMKM dan bisa mengembangkan produk-produk dari UMKM. Selain bantuan dari kepelatihan dari BLK, juga kita selalu membantu di dalam event-event dan promosi para pelaku UMKM. Di eranya dengan ini UMKM selalu tumbuh terus ya Pak ya? Ini gimana? Di eranya Pak Bupati ini UMKM selalu tumbuh terus ya? Ya, tadi saya bilang, di era COVID kemarin tentunya banyak masyarakat yang punya kreasi dan inovasi yang luar biasa. Yang kemarin penjualannya rata-rata mulai luring, ternyata di UMKM ini dengan kemajuan digitalisasi dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang tentunya di dalam penjualan melalui online. Nah, ini sangat luar biasa, banyak yang punya omset yang malah melebihi ketika sebelum pandemi. Jumlah UMKM juga tumbuh ya Pak? Gimana? Jumlah UMKM juga bertambah ya Pak? Sudah bertambah. Sebelum COVID, UMKM kita ini di bawah 10.000. Tapi pada saat COVID sekarang ini tidak kurang dari 18.000. Jadi naiknya lumayan, sampai hampir 80% ya. 80%. Jadi satu event lagi yang mungkin akan datang untuk memberdayakan UMKM apa Pak? Dadangan atau? Ya, dadangan. Tentunya pasar rakyat, event-event itu akan selalu kita gelar. Dan ketika memang ada momen-momen yang pas, akan kita pesertakan di dalam teman-teman UMKM ini supaya bisa untuk mempromosikan produk-produk.